break bodoh tu. Jadi ini ada beberapa kali laporan dari warga masyarakat, kemudian kita tindak lanjutin. Tadi kurang lebih jam 2 kita lakukan penindakan, kemudian kita amankan dari lokasi itu sebanyak 62 orang dan barang bukti berupa ayam itu 18 ekor, kemudian papan dadu dan peralatan judi dadu. Terus yang 60 orang ini akan di masing-masing orang, ketika mereka tidak cukup bukti kita pulangkan. Kita sudah kantongin siapa bandarnya di situ, cuma tadi nggak kita temukan. Nanti akan kita jerat dengan pasal perjudian.